proses pemasangan depotnya di dalam teluk Sahang 1. Itu pompanya mau disesuaikan ya. Usaha air galon ini lebih menguntungkan daripada kita kerja jadi karyawan atau kuli. Kita tidak dimarahi orang, tapi bukan berarti karena tidak dimarahi orang buka seenaknya. Nah, ini namanya filter housing ya, housing filter. Nanti diisi dengan filter cartridge yang seperti itu ya. Nah, yang model busa ini. Model busa ini pusatnya. Filternya dari pompa tinggi sambung. Air masuknya dari sebelah sini, keluar dari sini, cuci dari sini. Dari sini cuci. Nah, ini ada keran pencucian. Setelah airnya udah bersih kita cuci di posisi dekuas seperti ini. Kuasnya seperti ini, kita putar kembali, maka airnya akan melalui jalur ini. Nanti kita pasang ke sini, pasang ke sini, dia akan lari ke tabung sebelah. Tapi karena ini, nanti sebelum kita larikan ke tabung sebelah, kita cek dulu air hasil filter ini udah bagus apa belum. Kalau sudah bagus, baru kita alirkan ke tabung sebelah. Nanti kita akan video secara fullnya. Nah, ini adalah cara pemasangan filternya yang kita pastikan dulu dia ada pentilnya di bawah. Nah, jadi lubang dari batang filternya ini harus pas di lubang ini. Pastikan juga karetnya tidak terbuang. Nah, dipasang. Karena ini sistem ultrafiltrasi, jadi housing filternya kita pisah. Yang dua ini untuk pengisian ke lemari, sedangkan yang enam ini melalui jalur dari tabung media ini. Nah, dari jalur tabung media ini ke enam buah housing ini, baru dia ke atas masuk ke saringan ultrafiltrasi ini. Nah, dari ultrafiltrasi inilah baru masuk ke dua buah housing ini, terus naik ke lampu UV. Baru dibagikan ke pengisian dan pencucian.
Anti alkohol ya, mesin RO yang lebih bagus lagi. Nah ini kita udah semi RO lah, ultra filtrasi punya ini tangki kita pakai merek Kaisar SNI. Nah ini dari kita ada bonus galon 50. Nah, bagi Anda yang malas jadi karyawan, nah inilah solusinya. Bikin depot isi ulang. Kita tidak diatur orang. Nah, ini desain by Water Queen ya. Nah, ini ada nomor teleponnya 0853 496 6777. Nah, ini udah jadi satu pemasangannya. Tinggal dikonek lagi ya ke sebelah ya. Setelah itu baru kita konek ke lemari. Kita lanjut lagi setelah pemasangan pompa. Kita udah bikin oval pipanya. Akan selesai ya pemasangan. Pompa ke tabung, tabung 1, tabung 2. Cara cucinya ini backwash, air keluar dari sini, buang langsung ke bawah. Setelah bersih, putar kembali kepala tabung, air keluar dari sini. Sebelum dikasih lewat ke sini, ini kan menjalur ke sini ke tabung sebelah, dibuang lagi. Setelah bersih baru dibuka. Sama ini caranya.